Perkembangan nasionalisme yang dipelopori oleh golongan intelektual dari segi agama, kaum muda menyebarkan ideologi gerakan Islam dan menjadikan agama Islam asas dunia dan akhirat. Tokohnya ialah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi dan Haji Habas Muhammad Taha. Kesadaran ini menyebabkan banyak madrasah dibuka seperti Madrasah Al-Atas di Johor Bahru Johor, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah di Pokok Sena Kedah, dan Mahat Al-Iya Asyarif Gunung Semanggul Perak. Mereka juga turut memberikan peluang pendidikan kepada kaum wanita. Mereka menyebarkan idea itu melalui akbar seperti Akbar Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca, dan Tunas Melayu. Selain itu, golongan intelektual yang berpendidikan Inggris, Maktab Melayu Kuala Kangsar yang ditubuhkan melahirkan golongan bangsawan yang akan diserap dalam pentadbiran British. Muhammad Yunus Abdullah dan Raja Uda Raja Muhammad sebagai pegawai kerajaan menuntut British memperbaiki taraf hidup masyarakat. Mereka juga menuntut peluang pekerjaan yang lebih banyak orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Mereka menyebarkan ideologi menggunakan akbar seperti Warta Malaya, Lembaga Malaya, dan Utusan Malaya. Seterusnya, golongan intelektual yang berpendidikan Melayu, Maktab Perguruan Sultan Idris telah melahirkan guru seperti O.T. Dusek, Abdul Hadi Hasan, Abdul Hadi Abdul Manan, dan Harun Aminur Rashid melahirkan ramai penulis nasionalis. Sahabat telah berjaya menghasilkan buku berkualiti dan menjadi makin untuk mengasah bakat. Tokoh nasionalis yang muncul ialah Buyong Adil dan Abdul Hadi Hasan. Bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia menjadikan SITC sebuah taman ilmu yang mendedahkan pembaharuan dari negara luar. Mata pelajaran anyaman dan kesehatan serta sukan dianggap penting dalam kurikulum di SITC.